kita bersama menjaga desa, karena ini desa kita semua. Yuk kita berjuang dan kita pupuk demi masa depan desa kaum luwu. Seperti besarnya lingkungan di kawasan Magelang juga di tempat-tempat lainnya seperti itu. Jadi angket perasaan itu ya, angket marunah itu. Terakhir juga seperti itu. Nemes salah satu dari kita ya, Maha Marima di Magelang kemarin ya, Bade Bulu di Payungkeun Maha Bade Pemberter. Maka ayahnya sudah balik menyukur dulu seperti itu. Menerang pada nyanak di keluarga, minta nyanak di keluarga, kasih keluarga hoyo. Maka akhirnya ada yang nampak terkejut. Kamil, kita punten-punten nyata saya hari Kamil ini bahasa apa kau ini? Sana setelah ayahnya ayah-ayah itu kelihatan lagi mengurus kerugian, sana sampai pun itu nyata di dalam kandang si mama. Tapi kalau nanti saya nanya, minta diawali ku sepuluh kos hadir dan pengerasa kosta diawali di dunia biasanya dia aku bahasa orang yang kau dua dia melayin istri Pak Robert Oke mainnya sampai di awal awal kos itu ya kami kos pelaksana itu terbuka hiji proses sama minta seperti hal 2017 jalira seperti hal di anak ketua kasar anggota guru teh di mana dalam di ruang surat ke sunnah atau sunnah maka kita di ruang surat ke sunnah bahkan tadi kita upamina roh segajil sebasa katanya mah tinggal dengan keterangan atau menjangka segajil itu ya sudah pamerik di ruang harus satu yakin 5 surat 7 itu kita 11 tapi rata-rata kodisinya makanya terus di ruang itu tinggal menangkawan ke kumpunawe pengajil kina pandangan teras karena kebun-kebunan di basu teras di karena sampean gitu nya bari ngucapkeun alhamdulillah di rabbil alamin ya pas bese ya munaja ka Allah mudah-mudahan mahuduan na ieu mah ieu teh karena sing dikawi ku Allah Subhanahu wa taala kawai al halo gitu nya di itu ya Allah abdi ngabukeun lagi geus teh kan bakal jadi taros gitu nya sarang mangrobat si anak beureun gitu nya. Ya Allah, mudah-mudahan si kata api kuduna api atau lima jadinya kalau begitu ini benar-benar sering saya kata itu ibu-ibu keras niat di bakar urusan mama kalau pada keluarga itu akhirnya macam apa enggak sama sok aku di upaya ke sering saya kata posisinya di awal itu pamili di posisi apa? Posisi kanan katanya. Nah, posisi kanan itu berarti Pak Bayu. Nah, gitu. Nah, posisi nanti Pak Bayu nama keren. Katanya ke posisi Pak Kecap begitu ya. Kayak kanan apa dong? Kawasu. Kan dia atau dina peralatan kapal dina jadi acara yang itu bahkan dubi kapal lima malapun tasik majit teh. Nah seperti itu, ya dubi kapal monolog satu sakata, itunya tajuknya mereka tetap terkirakan di sisi cara dibakar seperti itu. Sanaos sebenarnya posisi kita kan ayat monolog coba dihakannya itu di ayat ayat apa seperti itu ayat dalam posisi kawas kiri masa, bagi pemain lantai ada rata pemainnya
posisi Nabi Luhur berarti supaya sekerennya selalu itu supaya kita berani najis si badannya tetap percaya kepada diri kita. Nanti ya kan? Istilah yang akan dilatih Rasulullah seperti sekian praktek aku kali. Mayat punten ini rada didorong tadi banyak kata. Lan. Kan baik, wis siga naon ya tah. Da kumake buktina yeung. Persis. Persis. Atau umi pali di itu tuh terus biasa lain mungkus mas main jelas ngaliki saya Alhamdulillah. Titip sore ka ajengan. Desa kaya. Iya, teh. Ya wangga bebe. Hai, nah eta kangge non saya sinjang teh diuna sok di segi empat kan biasa di segi tiga. Nah eta tiungna ngan hapunten di dieu moal make asiwung ga yang ngayangan asiwungna ya dia sebagai asiwung ge
pamita ayah mah urang ge taya siwung yeuh saya siwungan. Ya langsung ge. Oh. Tangop ah sebut tampak. Oh. Sebut. Nah, leh bayunkeun. Nah kan. Eh sop dong guys. Jangan lawan setan. Ya panjangan sih ada ya sop dong. Nah. Aku lagi dikeun. Asal ka kredit. Nah. Terus enggak geus eta ieu nu katuhu nya. Upami kasih asiwungan tuh kitukeun. Gitu. Terus tiungna, terus sampingna teh, sinjangna. Sinjang. Kenyang ka tukang dina. Tok, kita kan dibuka kena, kita dibuka di lebetna. Gitu. Ah, mae ieu, kudung, kudung. Nah, upami biasa mah ieu. Di eta di kupingna di dibuka. Terus dina mungkus, mungkus supaya gampil engke muka di jero kuburan. Kadang sapa beulit pun salah mapa eta nya, beulit. Tah usahakeun nu mana heula anu dilipetna, nu dilipet teh kedahna anu kenca heula. Eta nu kenca heula. Teras anu katuhu. Tangke kan dibuka teh di jelebet teh, kita dilageun ka ditu ieu tarikan dieu kitu. Nah, itu bengkel atau misalkan. Nah, tages. Gede kio nya, lintu ya. Di bengket. Nah, cara mengket. Nah, awas, talina ulah di luhur. Di dia, pali dia. Digigir. Nah. Oke, talina tali besot. Ya supaya kayak gapia muka nah tali besot serakia tuh nah sah gitu eh di situ pagi sekali day bisa kena ada gitu ke kayak kantun narik tinggal narik di lebet nak lesot eh tadanya gitu dibalik ke bagi tadana ya nah kalau sini gigir ulah di luhur kayak saya kalah nah iya lan dina pada kenca sarang nari kenara paling kenca sami ya sami paling kenca gitu tangke upami tos beres pai itu tos gigir ya tos dilebetkeun kana naon bisa mah gitu ya ah liang lahat dikieukeun tagis kieu kada posisi liang lahat di dituna dina galianana aduh hese nya ieu na teh kedah ulah disamikeun tambah dia kudu diganjalkeun seperti bantal nya dina teh supaya ke pipina mayit kena karena taneuh itu tadi tegokeun anak kade ulah si nanangkub so rata-rata pak ningali nuangkeun dina jero eta kuburan lahatna sok dikieukeun tah didengdekeun gitu itu mah memidengdek kieu patah lain ngiblat jadi kalau kahanap angetkeun kieukeun tah posisina. Cenah sieun ngajeblak apa sok make bantal. Sok make ganjal taneuh teh maksudna supaya ulah ngajeblak ka dieu. Tarata-rata sok siga bener tapi salah, sieun ngajeblak dikieukeun posisi teh. Nah, ditaplokeun kieu. Ieu lain ngiblat ieu mah, jadi posisina kahanap. Usahakeun cenah anger kieu lurus nya. Itu kebiasaan. Bahkan upami dilereskeun teh Pak, ah da biasana ge kieu. Tah eta ulah nuturkeun kabiasaan, ai salah mah tong dituturkeun. Biasana sok dikitukeun teh eta ditapokeun kitu tah. Eta lepat ditapokeun kitu teh. Jadi lain ngiblat kalang kahanap tuh mah gitu posisina anger geus pake kieu. Ganjelan teh kurang teh bisi ngajeblak teh kitu. Tujuan bantalan-bantalan saya dek kieu teh ganjel bah mastaka, terus bah punggungna, terus bah pantatna nya, terus dina. Supaya ulah ngajeblak kabeulah. Dia tak itu engke tadi di tanah. Yuk dibuka yuk. Yuk dibuka nya. Tah ieu teh sina adek pipi nama ieu teh kana taneuh. Kok huras teu adek wae misalkan Pak tong dedet-dedet. Neangan ni urang ganya ganjelan ku urang. Nu penting pipi na kana taneuh. Itu dibuka. Ieu nya tadi ulah kahalangan ku naon? Eta teh naon ngaran teh? Asiwung. Ulah kahalangan ku asiwung geuna. Nya. Ieu sina adek lamun teh mah memang bisa tapi diusahakeun lah pamih heureus sok dedet-dedet kadang-kadang kan anu teu apal mah nyeun kalu naon liang kaluatna teh diratakeun gitu
padahal itu kaganjel. Jadi di usahakan ditanggakeun gitu supaya geuna ada karena taneuh yeuna teh kitu. Tah eta bagian lalaki da istri mah moal sigana nya. Heeh. Oh iya dibuka. Iya dibuka. Iya dibuka. Eta dibuka tali. Tali mah sadayana dibuka. Tali mah sadayana dibuka. Nya. Nah anu diadakeun mah ieu wungkul, ieu mah henteu bios eta mah ieu wungkul. Buka tali wungkul mohon. Tali mah dibuka, tali mah dibuka. Eta henteu ieu wungkul we. Ieu wungkul masa ka wungkul. Itu dibuka tapi sampai anak-anak dibuka gitu. Ya. Nah gitu. Ya. Oke, pamir tos nguburkeun banyak, pamir nguburkeun kan sok aya bari basa urang mah tuh apa doana gitu nya. Tuh apa doana? Tong sieun teh gitu. Tadi wae doana mah. Udah dimantos nurunkeun bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam. Ni waktu nurunkeun teh gitu. Teraskeun ya surat inna anzalna eta. Kubur teu ada adan mah keur salat. Itu padahal adan di dinya mah keur ngaon cara ngadan di dinya mah maksudna keur ngusir setan anu bakal ngaganggu karena proses pemakaman gitu lain maksud keur adan lain maksud keur salat eta mah eta rame pak bid'ah dolalah menang adan di kuburan adan keur salat padahal maksud adan di dinya mah keur ngusir setan supaya ulah ngaganggu karena proses pemakaman gitu pak gitu maksud lain keur salat. Sabab dina proses pemakaman ge anger setan mah ngagoda supaya ulah bener gitu urang nguburkeun teh. Nah gitu. Aya tadi antawisa penginten dina naon secara ieu mah lan ayeuna nyolatan istri sareng pamaget nya nyolatan istri sareng pamaget di antawisna dina kitab aya anu kieu mungkin aya dua memang aya dua kaol nya aya dua kaol. Pami pikan pamaget mah posisi imam teh kudu aya dina tali kencaeun sirah masaka mayit. Aya kataranganna. Tapi itu ikhtilaf. Ya misalkan gitu. Punten ieu rada di eish, gulipak di ieu nya ngirah ngaler. Ah. Iya, iya, lamun istri kia. Lamun istri. Ya, punten. Lamun istri posisinya masakana ka kaler. Ya. Tapi cek sakaul mah rek laki rek awek ge keun bae sarua sirahna ka kaler. Tapi dina keterangan memang aya dina kitab nya tu jen. Aya nerangkeun ulama pikeun pamaget. Jadi si masaka mayit teh kudu aya kencaeun imam. Berarti si mayitnya kudu disangarupkeun ka ditu sirahna teh lalaki mah itu ge cek sakaol nya ieu teh istilahul ulama dipake mangga arek kieu wae kawas awe mangga ulah nepikeun ka mayit geus di jero masjid dipuih-puih mana sirahna di ruka ah repot geus we kumaha etana nya bisi pas sok terjadi kitu pak kalau dia gotong eta pasaran teh mana sirahna teh gitu. Itu nya ulah sampai terjadi seperti itu kan bae datama ihtilaful ulama nek dilaksanakeun wae ayeuna pamaget ka itu masakana mangga rek ieu wae teh sabios-sios anu nerangkeun ayeuna aya memang lalaki kedah sirahna ka belah kitu aya keterangan dina kitab Mihatujen nya aya keteranganna memang anu kieu aya keteranganna manak eta mah ulah dijieun masalah ulah diperebutkeun masalah sirah mayit geus di masjid dipuah-puih gitu ya. Gitu.